Rabu 18 Agustus 2020. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598 orang. Yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, per hari ini pasien sembuh bertambah 40.374 orang sehingga total pasien sembuh saat ini 2.549.692 orang. Pandemi. Ada apa dengan dunia ini? Nampaknya sedang tidak baik-baik saja hari ini. Silih berganti informasi tentang adanya pandemi. Ya, pandemi. Pandemi global virus corona yang menginfeksi. Bumi ini terlihat sungguh rapuh. Banyak orang-orang terinfeksi dan jatuh. Banyak pula kabar berita yang bikin gaduh. Hingga masyarakat pun akhirnya ikut jadi rusuh. Hei pandemi, kau sangat menyulitkan kami. Menambah tanggung jawab para medis untuk mengobati, merubah peraturan pemerintah yang dibuat untuk melindungi, bahkan menjauhkan manusia satu dan lainnya berhari-hari. Tuhan, dengarkanlah curahan isi hati kami. Hilangkan pandemi dari muka bumi tercinta ini. Agar kami bisa menjalani kehidupan normal kembali. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Semangat berbagi di tengah pandemi.